Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera pada sahabat-sahabat yang sedang menonton video pada kali ini. So, hari ini apa cerita? Alhamdulillah, hari ini ada sebuah gitar yang menarik . So, gitar Kramer Neptune made in US. Okey, so yang ini dia punya headstock dia. Okey, dia punya headstock dia Kramer ni kan. Okey, so Kramer ni British under license Fred Rose. Dia punya tuning machine ni dia tak ada tulis gotoh ke apa ke, dia cuma tulis kat sini made in Japan. So saya assume dia sebagai gotoh lah kot kan. So ini dia punya nombor siri dia semua ada dekat sini. Kita ni ada dipasang beberapa penampilan yang istimewa, antaranya adalah sustainer ni kan. So sustainer ni dia boleh bagi distortion tu bunyi dia panjang. Maksudnya kalau saya petik ni sampai besok pagi pun dia takkan habis kan. Macam ni. So kalau saya matikan dia punya sustainer, dia jadi macam ni. So bunyi dia mati kan. Bunyi dia habis cepat. So kalau saya pasang sustainer, dia jadi macam ni. Selagi saya tak lepas sampai besok pagi, sampai minggu depan pun dia tak habis lagi. Ha, tu sustainer. Okey, jadi lepas saya check secara rambang gitar ni, so saya dapati dia punya string action dia okey kan. 1.25 mm. So pada saya dia masih berada dalam string action yang optimum. So kita check dia punya intonation. Makin atas tu dia ada lagi sikit kan, dia ada intonation tu ada out sikit. Sini, area sini ada track tu dia nak kena tarik ke belakang sikit kan. Makin ke atas makin ke laut, makin ke atas makin ke laut. Intonation dia dah out. Pendek cerita, saya anggarkan lebih kurang 70% intonation out. Okay, so kita try tuning stability. Thank you.
Okay, so saya assume dia punya tuning stability tu okay. So cuma mungkin nak kena ada setup, nak kena ada adjust balik ke kan. Saya belum check lagi. Secara armnya saya tengok gitar ni dia punya kondisi dia okay kan. Playability semua okay. Cuma dia punya 1.25mm tu pada saya masih macam tinggi walaupun dia optimum. Dia punya intonation dia ada out, so maknanya saya ada kena buat adjustment dekat dia punya saddle ni kan. Yang kali ni saya buat demo pakai M Bugera. So yang ini Bugera Infinium 333XL 120 tube watt. So yang ini okay, yang tadi tu sound dia lah, sound direct M kan. Memang okey lah kan, dia punya sound berat kan, dia punya tone dia tu best kan. Jadi okey, saya dah nak mula start setup gitar ni. Okey, so wish me luck. Okey, alhamdulillah dapat juga saya set up gitar ni dengan sak sama. Boleh ke sak sama? Boleh lah eh. Okey, so jadi masa tengah set up gitar ni kan, so saya dapat banyak jugalah masalah eh. Tapi masalah tu macam yang sebelum-sebelum ni, masalah tu adalah masalah lazim kan. Jadi masalah dia ada fret yang tak rata kan. Fret yang tinggi rendah tu ada banyak dekat sini. So dah buat leveling balik. So far dekat sini okey kan. Ada sikit-sikit lah kan. Tapi saya tak ambil yang ni, saya ambil yang ni kan. Sebab yang ni dia tak critical. Yang ini kalau ada banyak uneven frets, jadi bila kita tekan tu, dia tak, tali tu tak ada spacing kan. Dia tak ada spacing. Sebab dia punya tolerance dia dah hampir zero kan. Jadi kalau terdapat sebarang uneven frets, dia berisiko tali tu boleh berlaga dengan fret tadi tu, pasal dia dah tak ada spacing. Kalau dekat sini kita tekan, dia masih ada spacing kan, maknanya peak tu masih boleh masuk bawah tali lagi kan. Dia masih ada spacing. Kalau dekat sini tak boleh, sebab dia dah tensioning dia dah rapat kan. Lagipun dekat area sini kita dah ada neck relief, so neck relief tu dia boleh avoid daripada buzzing dan sebagainya. Tapi kalau ada uneven fret dekat sini yang tinggi sangat kan, dia pun akan affected juga. Antara kepayahan yang saya jumpa masa nak set up gitar ni adalah gitar ni dia punya truss rod dia jenis vintage. Dia punya truss rod dia kena pusing kat belakang. Maknanya bila pusing kat belakang ni kan, dekat belakang ni, saya kena buka neck tu. Jadi kalau 10 kali set up tak jumpa, 10 kali kena buka neck. Kan? So kalau kes-kes macam ni, saya akan guna pembaris dulu. Kita akan guna pembaris supaya kita boleh anggarkan berapa banyak truss rod yang kita nak pusing. Antara masalah lain yang saya jumpa pada gitar ni adalah macam yang sahabat-sahabat tengok pada video yang awal tadi tu kan. So boleh nampak, boleh dengar dia punya intonation tu ada out kan. So macam yang ini, saya dah tarik balik dia punya saddle ini, ikut dia punya komposisi yang betul, track yang betul, skala yang betul. Jadi kita dapat balik dia punya intonation. Jadi bunyi tune kat sini sama dengan tune dekat sini kan. Oh,
punya spring belakang ni saya tak berapa nak adjust sangat sebab dia punya setting yang asal tu okey. So kita tak payah nak usik sangat. Dan tali yang baru tukar ni pun tali size yang sama, so kita tak perlu nak adjust spring. Antara kesilapan utama yang pemilik-pemilik gitar yang menggunakan Bridge Flat Rose ni adalah dia selalu usik spring. Dia lagi usik spring kan, terjongket usik spring. Tak semestinya bang, sebab gitar ni kita ada retainer bar kan, kita ada retainer bar. So kat sini pun dia mainkan peranan untuk setting dia punya tensioning floating tu kan. Retainer bar ni pun kita pandai main. Kita tak semestinya ikut spring, maknanya kita tak perlu nak ubah sangat. Melainkan kalau kita pakai tali 942, lepas tu kita nak tukar gauge yang besar 1046 ke ataupun 946 ke ataupun 1152 ke kan, yang itu memang kita kena usik spring lah. Size tali yang besar dia akan menarik tensioning yang lebih kuat. Jadi setting spring yang asal yang untuk setting tali kecil tu memang tak boleh pakai lah. Kita kena ikut size tali yang besar. So kesimpulannya, kalau ada apa-apa problematik, tuning lari ke apa ke, jangan terus usik spring. Tak perlu. Sebab kalau setting spring yang asal tu okey, so bila kita main-main-main tu dalam sebulan ke dua bulan tu dia lari kan, kita jangan usik spring. Tak perlu dah. Sebab spring yang asal dia okey. Jadi kita kena check dekat kita punya locking nut ni, kita kena check dekat kita punya tightening kat sini kan, dekat insert block screw ni kita kena check. Lepas tu kita kena check kita punya insert block ni. Insert block ni pun lama-lama dia boleh haus kan. Kalau jenis flat rose yang under license nya selalunya ada masalah macam ni. Maknanya bila insert block tu dia clamp tali tu kan, ni tali, so dia clamp tali tu dia menahan vibration yang sangat kuat. Jadi lama-lama dia akan garik. Bila dia garik tu tali tu boleh slip off. Antara petanda insert block ni haus, dia tune tu selalu lari. Dia lari tu sebab dia dah haus. Lama-lama tali yang dia clamp tu dia slip off sikit. Lepas tu kita pun tarik kan. Kita tarik tali tu, lama-lama dia pop, dia terkeluar kan. So kena, biasanya kalau macam tu kena genset balik dia punya insert block ni. Kita kena buka, kita kena gosok balik. Gosok dekat kertas pasir, grit 600 ataupun grit 500. Dan boleh gosok dengan batu asam pun boleh. Tapi kalau dengan batu asam jangan yang kasar tu, yang halusnya. Gitar ni dia ada sustainer kan? Saya switch off dia punya sustainer tu, bunyi dia pendek. Lepas tu bila saya onkan sustainer ni, dia bunyi dia panjang. Okay, saya berhenti dulu sampai sini. Ada banyak lagi gitar saya nak kena buat. Jadi diharapkan maklumat-maklumat tambahan yang saya bagi tadi tu bermanfaat buat semua. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.